pokoknya sebelum ada pengumuman resmi selalu ada plot twist, udah itu aja garis tangannya. Nanti ada Pak Budi sama kemarin Kaesang ya dipasang di baliho, di fotonya Pak Dasko, itu ada respon nggak dari kamu? Pokoknya sebelum ada pengumuman resmi selalu ada plot twist, udah itu aja garis tangannya, garis bawahnya. Pengalaman dalam politik perjodohan di Indonesia banyak plot twist, jadi hari ini apa, nanti apa, bisa sama, bisa juga beda, bahkan bisa orang yang tidak terduga. Termasuk dua kali pilpres terakhir, wakilnya apakah terdeteksi di bulan-bulan sebelumnya, kan enggak? Nah, jadi saya memang mendoakan aja kalau ternyata Mas Budi, Mas Kaesang jadi takdirnya, ya mungkin itu garis tangannya ya. Berarti kan ada kemungkinan Gerindra nanti versus Golkar juga nih, pecah kongsi di Pilkada DKI. Nggak bisa spekulasi saya. Sementara per yang saya tahu, koalisi pilpres itu inginnya sebisa mungkin sefrekuensi di pilkadanya. Sudah udah banyak tuh. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.